Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 digelar pemerintah Bengkulu Tengah Kamis pagi di halaman belakang kantor bupati di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karangtinggi. Pejabat Bupati Heriandi Roni kembali menjadi inspektur upacara setelah perdana pada upacara tahun 2022 kemarin. Pejabat Bupati Bengkulu Tengah Heriandi berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi masing-masing. Sesuai dengan temanya, Terus Maju Indonesia Maju, maka seluruh pihak harus terus maju dalam mengisi kemerdekaan, khususnya mengisi pembangunan. Peringati Hari Kemerdekaan. Baik, saya selaku perwira upacara mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan penaikan bendera hari ini. Kami harapkan kedatangannya nanti setengah lima untuk pelaksanaan penurunan sang merah putih. Detik proklamasi. Tentu ini juga membangkitkan semangat dan antusias kita semua untuk mengenang kembali arti kemerdekaan dan upaya-upaya kita untuk meneruskan pembangunan di negeri ini, di daerah ini. Setelah pelaksanaan upacara tuntas dilaksanakan, berbagai kegiatan tambahan juga digelar, seperti pemberian Satya Lencana kepada aparatur sipil negara hingga ramah tamah bersama pejuang veteran. Hari Sutriansyah, RBTV melaporkan.